peluit panjang telah dibunyikan di babak yang pertama pula. Kita saksikan bagaimana pertandingan pertama. Kita saksikan serangan pertama pula yang akan dibangun oleh Sapu Angin Saudara. Ya, 2-3 orang lepas bagaikan angin terhembus ke belakang, sudah berada di kotak yang nomor 3. Pemain dari kembali Saudara. Sapu Angin lagi bisa mengicu pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek sehingga sudah berada di kotak yang nomor 4. Kita nantikan Saudara bagaimana Sapu Angin kembali menggebrak pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Masih kita nantikan. Lihat, Sapu Angin belum berhasil Saudara. Pertahanan di kotak yang nomor 5. Lihat bagaimana kita nantikan Saudara. Kembali lepas Saudara, pemain dari Sapu Angin sudah berada di kotak yang nomor 6. Apakah serangan cepat Saudara yang ditanya pemain dari berbahaya sekali sehingga sudah berada di kotak yang nomor 7 Saudara. Tinggal 2 kotak lagi bisa membongkar pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Ya, masih kita nantikan Sapu Angin di sana berusaha membuka bagaimana serangan ini. Keunggulan sementara untuk Sapu Angin 1-0. Kita nantikan masih di sini. Ya, gesek-gesek. Oke, bertahan Saudara. Lepas kembali 2-3 orang personil pemain dari Sapu Angin kembali bisa menghembus pertahanan telah dibangun pemain dari gesek-gesek Saudara. Karena namanya Sapu Angin ya bisa menghembus pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan. Masih Sapu Angin berusaha di sana mengotak-atik kembali pertahanan Saudara, namun gagal. Nomor punggung 73 gagal di garis Saudara. Kembali kemasukan bagaimana serangan pertama pula yang akan dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan Saudara apakah bisa menyamakan kedudukan atau masih tetap tertinggal 1-0 Saudara. Ya, masih kita nantikan Saudara. Ya, bagaimana serangan pelan-pelan saja, namun lepas sudah 1 orang pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan Saudara kembali 1 kembali lepas Saudara pemain dari gesek-gesek. Ya, masih kita nantikan kembali 2-3 personil sudah berada di kotak yang nomor 3, 4, 5, 6. Ya, sudah berada di kotak yang nomor 5 pemain dari gesek-gesek. Apakah bisa membongkar Saudara? Ya, sudah bisa melepaskan diri dari kawalan pemain dari gesek-gesek Saudara. Ya, masih kita nantikan gesek-gesek di sana berusaha kembali membuka rapatnya pertahanan yang dibangun oleh Sapu Angin. Ya, masih kita nantikan Saudara. Berusaha menentukan serangannya, namun bisa tidak lepas Saudara. Satu pemain dari gesek-gesek kembali bisa melangkah ke belakang. Kita nantikan Saudara apakah bisa kembali membongkar juga pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan masih gesek-gesek lepas kembali 1-0. Ya, masih Saudara bertahan di kotak yang nomor 6 pemain dari gesek-gesek. Masih kita nantikan apakah bisa kembali membongkar juga pertahanan yang dibangun oleh pemain. Namun akhirnya gagal serangan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Cilaroko, tak siaran Cilaroko. Ya, kembali. Kembali kita saksikan Saudara. Dari Sapu Angin kembali sekarang melakukan serangan kembali. 2 personil sudah berada di kotak yang pertama. Mulai mengotak atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kembali lepas Saudara. 2-3 personil pemain dari Sapu Angin sehingga sudah berada di kotak yang nomor 3. Begitu menghembus pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek Saudara. Iya, masih sudah berada di kotak yang nomor 5. Bagaimana kita lihat? Iya, kita saksikan guncangan-guncangan angin yang akan mengguncang pertahanan gesek-gesek Saudara, namun masih tetap tertahan di kotak yang nomor 5. Kita saksikan.